Tingginya angka kasus COVID-19 di berbagai wilayah di DKI Jakarta membuat seluruh elemen tergerak untuk bekerja sama untuk saling membantu. Mulai dari warga, perangkat daerah, hingga pemerintah. Seperti di lingkungan RW 011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Salah seorang warga merelakan rumah megahnya digunakan sebagai tempat isolasi mandiri. Mengingat permukiman warga yang padat, ditakutkan penularan kian banyak, maka rumah tersebut dijadikan tempat isolasi mandiri bagi warga tanpa gejala atau OTG COVID-19. Saya berpikir kali ini dekat rumah ya, ini dekat rumah saya. Lalu saya juga punya hubungan yang baik dengan yang punyanya ini. Saya mencoba menghubungi dan meminta izin bahwa di kampung ini sedang ada masalah seperti terpaparnya COVID. Dan saya minta izin untuk dipinjamkan rumah ini sebagai tempat isolasi mandiri. Ya alhamdulillah yang mengurus rumah ini, Pak Budi namanya, itu meminjamkan. Silakan Pak Munjul, silakan Pak Munjul gunakan. Pada 9 Juli 2021, Ibu Kota Jakarta mencatat pertambahan kasus COVID-19 mencapai 13.112 kasus dalam satu hari.